membersihkan kedua balongan ini memakai dua bahan, sika dan juga tisu basah Kodomo. Mari kita bersihkan. Sika itu disik rek, mari kita di tisu basah ilon. Cangkemnya dipangap tuh. Kalau bersihkan tuh harus rata, Mbak. Bentar, ininya dulu. Motor. Gini aja. Gak pakai odol ya, Ren? Gak pakai. Mata-matanya itu kan banyak anunya, debunya dibersihkan. Kanan kiri semuanya. Bentar, ini banyak kotorannya, debunya banget. Ini kenapa sama Ren dibersihkan, dalam rangka apa? Dalam rangka mau dibuat mainan, ini biar gak kotor juga. Banyak debunya. Mau tanggapan gitu loh, Rek, kalau bilangnya mainan. Pakai pinggir-pinggirnya tisu. Turun pinggir-pinggirnya, gigi pinggir tuh kotor tuh. Biasanya Erin memang yang aku suruh bersihin. Ini nggak pakai odol. Ini giginya juga kita sikat gigi biar nggak kuning gigi. Iya, itu anunya belakangnya rambut itu, ya itu yang ada rambutnya, depannya rambut maksudnya. Gini. Ya itunya. Oh, iya, dibersihkan dulu ya, Ren. Tuh. Gantian, ntar lagi yang itu selinting sama sengklining. Gantian. Biasanya Erin. Dalam mulutnya juga dibersihkan, sayang. Biasanya kan Erin dibersihin kape. Sama Erin biasanya dilapin. Wow, ada ratnya. Lidahnya nggak usah, cukup di bawah lidahnya Erin kotor. Iya, cepet-cepetan nih gua. Atasnya juga, Ren, itu adiknya ikutan. Ikutan ganggu maksudnya. Karena Ren udah pakai tisu basah jadi nggak pakai lap ya, Ren. Tuh, Ren. Untuk sungutnya ini lagi ya, Nure, apa? Sungutnya ini brodol, tapi di dalam udah beli lagi, masih belum dipasang sama papa. Ya udah, wes. Sekarang Erin ini pakai tisu basah biar dibersihin biar kinclong matanya, apa banyak pipi-pipinya, giginya, semuanya, pinggir juga Erin dibersihin. Adik ikutan bersihin, Rek. Tuh. Wow, langsung kinclong, Rek. Iya. Giginya juga ya, guys. Wow, wow. Tidak bersih. Pinggir-pinggir begini. Anti gudal ya, Ren. Iya. Adiknya ikutan bersihin itu loh. Seneng kali dia. No. Yang satu, Kak. Ya, yang pinggir sana giginya. Itu. Tuh giginya. Barongannya memang harus dirawat ya, sama Erin selalunya dibersihkan ini. Ganteng kali, Ren. Ya, ganteng. Itu yang sana belum, Ren. Itu yang itu kan udah kinclong matanya, yang sebelah belum. Wah, itu banyak debu nih. Matanya langsung kayak soft lenan, Ren. Iya. Kayak apa matanya, Ren? Kayak soft lenan. Gitu. Mata atasnya, nah itu. Yang satunya kan kuinclong banget tuh. Yang sana itu. Matanya, mata. Lah, yang sebelah atas itu kotor. Lah, itu. Kotor kali, Kak. Ganti tisu. Tuh, Erin kadang bersihnya Erin pakai disemprotin air kadang sih sama Erin, tapi kelamaan jadi pakai tisu basah. Giginya udah tak?
Udah. Sebelah kanan kiri? Sudah. Anu, sekarang dibuka mulutnya. Ya, itu kotor itu bawa lidah airan. Wow, langsung bersih dan clean, celong, tidak usah salah. Itu di, ini sore ilati lah itu, kotor kali itu. Jamangnya sekarang. Atas. Oh belum ah, belum ah. Ya, benerin dulu. Bersihin yang bersih. Terus, kotor ya itu. Liatin kotorannya. Sampai ada apa jenenge hewan apa iki? Laba-laba. Sampai ada laba-laba air, jadi sarang laba-laba barongan. Iya, belakangnya kita itu, bersihkan. Anunya jamang depannya dulu yang belakangan. Enggak usah di itu, enggak usah gitu lah, itu orang sudah bersih kan. Langsung pakai tisu basah aja. Ya gitu. Langsung debu-debu yang nempel langsung itu. Lihat-lihat liatin. Kotor kali ya. Dicuci. Banyak kali debunya. Tuh, kinclong ya. Udah yang belakang sekarang. Coba hadapin sini. Ya, namanya Sang Cleaning Bunda Rini. Tuh. Ini bersih, Rek, langsung. Iya. Udah, Ren. Udah, yang itu udah, wis. Yes, taruh sini yang udah. Geser ke sana Sang Cleaning. Sang Cleaning digeser ke sana, wis ganteng. Taruh situ, dia anu basrot gitu, wis. Ya wes, sekarang ganti selinting, kasihan. Yang merah ya guys. Kita sikatin dulu. Sikatin dulu. Ini tisu basahnya kotor. Kalau itu langsung pakai tisu basah aja, no, nggak begitu kotor soalnya, ya. Enggak apa-apa. Langsung plek ke mukanya gitu loh. Ya gitu. Soalnya kemarin tuh habis dicuci sama papa, tinggal dilapin dikit-dikit aja selesai itu ya. Gigi pinggir. Turen lagi bersihin barongan. Mulut. Ya. Bersih lagi. Mulutnya hitam sekarang, hitam lagi. Oh, merah lagi ya, Ren. Iya. Tuh. Adiknya selalu ikutan. Hati-hati nak, ada tangannya Dede ikutan. Ya, itu. Jamangnya ya, Rek. Iya, jamangnya. Itu jamangnya ini terbuat dari kulit. Jamangnya kulit. Kalau Sang Cleaning nempel ya, kotor ya. Kalau Sang Cleaning ini jamangnya dream. Tuh, Sang Cleaning ini udah tua banget, udah umur 3 tahun. Tapi alhamdulillah masih kinclong ya, Ren. Lihat, Ren. Kotoran nih. Lihat. Kotor banget. Ih, kotor. Udah, sinting-sinting enggak perlu bersih-bersih karena kemarin udah dibersihin sama apa? Ya udah. Dijajarno kabeh itu alatnya ditaruh sini pinggir sini, Ren, semuanya, Ren. Barongan dijajar kape. Tuh hasilnya udah di bukaan mata air selinting itu. Ndak ketok lan. Wow, kinclong. Lho Andrek kan wis kinclong akeh jajal ya. Iki seumur-umur Eren ket jajal. Akhir jajalan iso taren. Jajal gawin cetok sola-sola didik-didik ngono Eren jajal gethoke Eren. Apus-apus Eren sok pembarong wedok gethoke ngono lho Eren. Munduran, ndak ketok.
Ndak iso ya Ren. Rek itu lho Ren kemek anu coba. Cuman coba-coba ya Ren ya. Kita coba selinting dulu ya guys. Eren enggak pernah, jangan dibully karena enggak bisa bareng ya, memang Eren bukan pembarong. Eren baru kali ini nyoba. Jajal bisa tak selinting Eren. Kalau capek jangan Ren. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Jangan deket-deket, enggak ketok ini ya, Wonre. Itu. Aduh, semapet Aren. Aduh, gimana? Gimana? Gimana Aren? Aren di tengah sana. Ditanya lagi sama Bunda. Ren, ini ada dua baronganmu kan, selinting sama sengkelinting. Menurutmu, dua baronganmu ini yang paling berat yang mana? Jujur. Yang paling berat ini. Yang kecil? Iya. Yang merah? Iya. Gedan jamang. Oh gitu. Jadi meskipun sengkelinting itu besar, cuma kelihatannya aja? Iya. Lebih enteng sing di? Iya, lebih enteng ini. Oh, enteng ini. Masa sih, Nak? Iya. Walah. Gedan jamang. Ini kan lepas gitu. Oh iya, gitu Rek. Ini yang membuat berat itu soalnya selinting itu jamangnya itu pakai talang-talang dari kulit kebo. Tapi kalau ini dari dream jadinya kelihatannya besar tapi dia enteng ya Ren ya? Ya. Ya udah wes kalau gitu cukup sekian ya vlog mini-mininya. Jangan lupa like, comment dan subscribe di channelnya Bunda Rini Singowijaya. Thank you. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga. Makasih di balen-balen ini. Jangan lupa klik tombol lonceng biar gak ketinggalan videonya Eren cantik. Selamat tinggal. Dadah.